Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel One Speed Motorsport. Hari ini saya nak tunjuk cara macam mana kita nak servis chain hydraulic. 4G91, 4G93 Evo yang pakai hydraulic ni. Yang pakai hydraulic macam ni. Okey. Biasa kan hydraulic dia akan bunyi tek tek. Saya nak tunjuk macam mana servis dia. Okey. Mula-mula kita masukkan hydraulic dalam minyak. Okey, ni minyak Ni minyak hitam. Minyak hitam yang baru. Okey, kita masuk dulu. Nak bagi dia masuk dalam shin ni. Okey, ni kan saya nak tunjuk shin hydraulic yang belum servis . Okey. Okey, dia keras. Okey, dia keras . Dia keras. Biasanya kalau shin hydraulic kalau yang okey . Okey, ni okeylah, okeylah sikit ni. Dia boleh tekan . Dia boleh tekan nampak. Gerak . Okey, ni dia keras. Okey. Cara servis dia tak susah pun. Cuma nak buka dia tu susah sikit. Ni. Kalau tak perlu buka lah time bag apa semua. Tapi bolehlah, nak servis dia senang . Saya tunjuk. Okey, ni kita nak bagi minyak masuk dalam ni. Okey, cara servis dia kita ambil helengki halus. Kalau tak ada helengki pun cair besi yang halus-halus . Okay, cara dia macam ni. Masuk helengki ni. Ni saya pakai helengki . Masuk helengki ni ke dalam lubang ni. Okey, ke dalam lubang ni. Okey. Okey, senang . Dia terus gerak. Okey. Okey, dah settle tekan macam ni. Dah settle tekan macam ni . Ambil ni masuk ke dalam penyitan yang baru. Yang baru. Okey, keras . Keras. Okey. Masuk. Tekan. Itu . Lepas tu masuk dalam ni. Kita rendam dia. Bagi ni lah, bagi dia masuk running dalam ni. Okey . Ni keras . Itu untuk keras ni. Tak ada juga langsung . Okey, tekan. Okey, nampak? Gerak . Ni. Masuk dalam tu. Kalau biasa shin hydraulic ni dah ada dalam 16 biji. Servis lah semua. Dia shin hydraulic ni dia bunyi . Dia sebab dia tak ada function tak main . Dia bunyi. Bunyi kontang-ketang-ketang biasa lah. Kalau yang ada bunyi tak boleh tukar lah shin hydraulic. Kecuali kalau benda ni tercabut atau patah . Lepas tu boleh tukar . Macam ni. Minyak pun minyak hitam yang dalam pun keluar. Macam tu. Ni kerah ni. Kerah ni yang bunyi sebab dia tak ada function tak main. Tekan je terus masuk. Senang . Tapi masa nak buka tu lah susah sikit. So, lebih senang . Cari minyak hitam yang baru.
Pakai minyak ikan. Biasa ada setengah kalau pakai minyak DC. Ha, minyak DC. Ha, kerah ni eh. Ha. Masuk oh, boleh. Kerenti boleh. Ha, ni kerah ha. Masuk boleh. Sebuah yang tu lah. Ini pun keras. Ada function. Terus ada function eh. Keras. Keras. Tekan. Terus ada. Rendang eh. Kalau boleh rendang lah. Satu hari lagi sedap sikit. Satu hari boleh lah. 16 biji. Sekejap lah. Servis sekejap lah. Minyak yang start engine bunyi kuat tu. Ni lah punca dia. Ini Shinrolik yang ni 4G93. Yang ni untuk 4G93. Evo ke Biafo ke sama buat macam ni lah. Ha, macam ni lah buat. Dah habis 16 biji. Hendan macam ni. Hendan. Ha, ni ada. Tinggal. Ha, ni kalau nak servis dekat kedai mau boleh tahan juga ah setengah-setengah promen. Ada bang. Sini ada lihat bang. Tukar je bang, senang. Ha, senang eh. Senang je cakap eh. Ha, kita nak pakai duit lagi apa. Ha, ni, ni macam ni ah. Ini ya. Okey. Semoga bermanfaat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe eh. Okey.